Sejumlah mahasiswa Papua yang ada di kota Makassar menggelar demo di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Senin 2 Desember. Demo dilakukan mahasiswa Papua berujung bentrok dengan aparat keamanan. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Komisaris Besar Muhammad Ngajib menjelaskan awalnya demo mahasiswa Papua berjalan aman dan damai, tetapi aksi berubah menjadi anarkis dan bentrok dengan aparat keamanan. Akibat aksi anarkis tersebut, Kapolrestabes Makassar mengaku dua anggota kepolisian mengalami luka dan satu unit minimarket yang bersebelahan dengan asrama mahasiswa Papua mengalami pecah kaca akibat dilempar batu saat aksi berlangsung. Sejumlah pendemo diamankan namun dilakukan negosiasi sehingga dibebaskan. Jadi begini, mereka ada beritahuan aksi, tapi sebenarnya harusnya aksi damai. Setelah mereka melakukan aksi dan sebenarnya belum sesuai dengan apa yang dia mohonkan. Nah, begitu mereka aksi, sebenarnya kita sudah negosiasi untuk baik, untuk damai. Tapi tadi ternyata mereka ternyata anarkis, lempar batu, dan sehingga ada beberapa, ada satu anggota kami yang kena, kemudian ada juga beberapa yang rusak, sehingga kita lakukan tindakan tegas, nah tentunya untuk mendorong dan membubarkan mereka. Dan alhamdulillah, tidak begitu lama, kita bisa mengamankan situasi dan saat ini sudah aman, sudah damai. Polisi masih berjaga-jaga di lokasi bentrokan dengan melibatkan 450 personel dan TNI 50 orang guna mengantisipasi adanya aksi susulan. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.